Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang, geng. Hari ni aku berada dekat sungai, geng. Kali ni aku main kat sungai pula. Hari ni aku ingat aku nak buat trip solo camping lagi, geng. Hari ni aku berada dekat Ceroh. Dekat Pengkalang Tapau Mega. Kalau korang pernah tengok channel YouTube dia, Tapau Mega. Ni yang kalang dia, geng. Aku turun dekat Ceroh, lepas tu aku beranyuk sampai dekat Cenih. Aku akan naik dekat Cenih, ya. Sekarang ni dah lewat lah. Aku dah setak-setak barang aku. Hari ni mak aku, kan, mak aku yang hantar aku kat sungai ni, kan, kat Ceroh ni. Mak aku yang sentiasa support hobi aku, kan, daripada kecil. Ni dia, kan. Nanti mak aku bawa balik kereta aku. Lepas tu esok dalam petang esok, dia datang ambil aku dekat bawah, dekat sungai Cenih. Okay, kan, ni dia boat Tapau Mega. Hari ni dia turun juga. Kemungkinan dia main sebelah bawah. Mungkin jumpa dengan aku lah malam ni. Jadi aku tak sunyi ingat lah malam ni. Boleh lepak dengan dia. Malam ni dia jumpa je malam ni. Bear bo. Okay, aku nak lancar. Lancar lu. Tengah aku gila. Yeah. Tengah. Kita jumpa lah malam ni. Okey, geng. Dah nak sampai, geng, dekat spot. Dekat lubuk, geng. Ni lah lubuk dia. Ni lah lubuk. Lubuk yang biasa aku macam udang lah. Lepas tu spot untuk tidur malam ni kat mana, eh? Kat pasir sebelah kiri ni kok. Aku tidur lah. Sebelah kiri kok ada pasir sikit. Tahu kat mana, eh? Aku dah sampai dekat salah satu spot. So aku try mancing, kan, udang. Aku try mancing satu batang rok aku ni. Aku letak umpan cacing. Try mancing udang lah. Sebab kalau tengok keadaan air ni, air keruh, kan, udang kurang sikit lah. So try dulu tengok. Sebatang rok je aku guna. Kalau ada udang maknanya ada lah. Lepas tu aku nak cari tempat untuk pasang kemah. Right. Tak tahu udang ke apa. Udang ke ikan kali ni. kali ni udang, kan. Kali ni udang. Alhamdulillah. Ada, kan. Aku nak test je. Nak tengok udang ada ke tak. Ada, kan. Alhamdulillah ada. Ada lauk malam ni. Sekejap. Ha, ni dia, kan. Udang, apa, first strike udang galah hari ni. Padu, aku test je ni. Sampai kat spot ni, aku test dulu. Tengok ada udang ke tak. Ada lah maknanya. So, aku boleh pasang lagi dua mancing. Pasang lagi dua, kan. Okay, geng, yang ni macam ada makan ni. Macam ada makan ni. Oh, ada dia. Alah, lucu. Ada. Ada. Aku nak lucu. Ada, geng. Udang ke apa? Udang ke apa? Oh, ada udang lah. Alhamdulillah. Strike yang kedua, geng. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Ada lauk hari ni. Aduh, duh. Tak besar tapi bolehlah buat lauk. Dua ekor aku letak kat situ. Aku tertinggal ni, ya, geng. Aku tertinggal rajuk bekas udang. Habis lah. Aku tertinggal rajuk pula. Okey, ya, geng. Aku nak pergi setak kemah dulu lah. Aku pergi setak kemah dulu lah. Baru aku sambung mancing balik. Sekarang ni dah lewat ni. Nanti gelap pula. Baik aku setak-setak pasang-pasang kemah dulu. Aku dah ada udang 2 ekor. So untuk buat lauk tu cukup dah 2 ekor. Aku seorang je pun. Lepas tu malam ni aku nak try mancing ikan baung. Ikan baung. Thank you.
sampai. Tengok dulu. Oh, boleh lah, geng. Boleh ni. Aku pasang kemah dekat sini. Dekat je dengan air. So, senang nak buat kerja. Cuaca okey. InsyaAllah kepala air tak ada kot malam ni. So, aku pasang kemah dulu, geng. Udang dah dapat 2 ekor. Cukup tu untuk buat laut. Aku bersih sikit kat kawasan ni. Kawasan ni aku bersih sikit. Okay, geng. Okay, geng. Aku dah ratakan sikit tapak apa kemah aku ni. So, korang tengok tepi sungai je. Tepi air je aku pasang kemah. Sebab cuaca elok. Tak hujan. So, kemungkinan kepala air tak ada lah. Tak payah risau pasal kepala air lah. So, aku nak pasang kemah je, geng. Baik kemah ni jenis senang je, kan. Ini senang pasang. Kita pasang apa ni? Payung. Kita buka payung ni. Ni dia. Ni dia kentak ke mana ni? Settle kan pasal kemah. Kejap je pasal kemah ni. Korang tengok pintu kemah ni betul-betul mengadap ke air. Belakang pun ada lagi satu pintu. Nanti aku masak dekat sini lah. Malam ni aku masak dekat sini. Dekat tepi kayak aku tu aku masak. Lepas tu aku tidur dekat sini kan. Lepas tu kalau aku bangun pagi, kalau korang tengok, bangun pagi tu aku boleh tengok air. Silap-silap aku pacak jorang aku kat sini nanti. Sambil-sambil lepak je mancing. Okay, geng. Kemah dah siap pasang dah. Barang aku dah set up lah. Lampu aku letak kat sini. Lepas tu aku nak rehat je. Sambil tu aku nak mancing ikan baung, geng. Aku mancing ikan baung. Hari ni aku guna umpan ni, geng. Umpan tapa. Umpan tapa baung. JBH. Memang padu lah dia punya bau, geng. Aku tak suka sangat sebenarnya pakai umpan tapa ni sebab aku tak tahan dengan bau. Tapi demi korang yang ada yang suruh aku pakai umpan tapa kat sungai ni, so hari ni aku pakai umpan tapa lah. Mancing ke bau. Serius aku memang tak suka pakai umpan ni. Sebab bau dia, kan. So kita tengok ada ambil ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kan. Terat, kan. Umpan tapa dah mengena. Umpan tapa dah mengena. Oi, oi, padu, 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 padu. Oh. Alhamdulillah, geng. Ikan baung. Ikan baung. Padu. Apa tapa menjadi? Lauk ada dah, geng. Nak risau apa pasal lauk? Lauk ada, geng. Malam ni. So santai je lah. Malam nanti aku sambung mancing lagi. Malam nanti aku sambung mancing kat sebelah atas tu, kan. Dekat lubuk-lubuk tu lah. Sekarang ni aku nak relax tu. Dalam pukul 8 baru aku pergi mancing je. Sebab barang semua dah set up dah. Ni dalam kemah aku. Aku tengah kacau pun, kan. Kalau korang tengok, aku ada buat bateri. Lepas tu aku ada buat inverter. So dalam hutan pun aku boleh cah handphone lah ataupun GoPro sekejap lagi.
cuaca dah mula gelap kan. Sekarang ni pukul 7 suku. Cuaca dah mula gelap. So dalam pukul 8 sekejap lagi aku keluar pergi mancing lah. Sekarang ni santai-santai dulu, lihat-lihat dulu. Umpan tapa pun tak mengena lah kat sini. Sekejap lagi aku mancing dekat atas sana. Sekarang ni dah gelap lah. Lampu dah set up lah. Teteh dulu kan. Nyala tak? Hidup kan. Malam ni korang memang terang lah nampak aku mancing. Gang, tapau mega. Dia letak jaring kat atas tu tadi. Ha, sekarang ni dia singgah kat tempat aku kan. Hari ni, malam ni dia tahan tajur kan. So korang boleh tengok lah konten dia. Tapau mega. Nanti aku letak dia punya link YouTube dekat ruangan description ya. Aku ha, aku pukul 8 sekejap lagi aku pergi. Mana? Pukul 8 sekejap lagi aku naik atas dengan bau. Ni, sini. Atas kayu segi. Tu, esok lebut tu. Lebut tu? Boleh lah tengah belakang lah lain-lain tu. Boleh tengah lah. Bau tak beraruh kot ni. Depan ni makan tu. Depan ni makan udang tu. Boleh, boleh ada rekod di situ. Mana? Situ. Ah, sini makan udang. Oh, makan senyap. Makan senyap. Ini bau ada rekod. Betul. Oh, ni hebat. Ni dawak lauk. Jalan ni nak akan lauk so. Lepas tu, menunggu upang dulu lah. Okay, gang. Aku nak turun pergi mancing lah. Tapa Mega pun dia nak pergi sambung letak umpan tajur dia. Lagi berapa? 60, nak 60 betul lagi? Ada lagi. 60 betul lagi ke bawah kan. Oh, memang padu lah dia punya 100 mata malam ni. Umpan susah. Rajin dia kan. Memang rajin kan dia tahan tajur. Umpan susah. Okay kan, aku gerak dulu. Nanti aku update lagi dekat spot. Lampu ni okay lah kok. Nampak kok aku mancing malam ni. Okay, lancor. Malam pun jadi. Aku main sebelah-sebelah atas tu je. Dekat lubuk, dekat-dekat je. Gang, aku baru nak letak apa? Nak mancing kat sini. Lepas tu aku ternampak tajur si tapau mega tu. Dia pun ada letak tajur dekat sini. Ui, ada ikan, gang. Ui. Ada ikan. So aku nak tengok ikan benda. Padu kan. Ui. Ketutup kan. Ikan ubi. Oh padu kan. Aku nak tengok kan. Ikan ubi kan. Huh. Padu say. Nak kan. Padu. Kalau dia lambat mati ikan ni. Ikan ubi kan. Padu lah saya. 2 kilo dia kok. Tapi aku tak nak ambil lah. Bagi dia angkat lah. Sekejap lagi. Lepas balik kan. Padu saya kan. Memang padu lah. Geram aku tengok. Aku nak mancing kat sini sekejap lagi. So, lepas balik. Sekarang ni dia pergi si tapau mega tu dia pergi ke bawah. Pergi bawah sana aku nak mancing dekat sini juga kan. Lubuk lah. Try lah kat sini sekejap. Padu dia punya tajur kan. Kena ikan ubi. Ketutup. Aduh. Padu. Okay kan. Aku nak letak umpan kan. Umpan yang aku tak suka gila bau dia. Tapi umpan ni padu kan. Letak sekejap je. Dah makan lah. So kena tahan sikit lah bau dia. Bau dia memang A lah. Pegang pakai tayar kan. Kalau pegang dengan tangan. 2 hari tak hilang dia punya bau. Okay boleh lah tu. Try tu kan. Aku mancing ke bau je malam ni. Udang aku tak mancing lagi. Sekejap lagi lah. Sekarang ni aku mancing ke bau dulu. Aku malah nak serabut lagi kan. Bau dia.
Ada makan, guys. Ada makan. Strike ni. Wuih, terus strike, geng. Terus strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Terus strike. First drop, first strike malam ni. Saya boleh tahan lah. Alamak, gari ikan lupa bawa. Gari ikan aku tertinggal dekat tu tadi, kemah aku tadi. Dah tak lah dah ni. Tertinggal kan? Basah je lah. Okay, kita try je. Dah siap letak umpan. Saya segila nak letak umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tunggu lagi. Sekejap je kalau dia ada kan. Oh, terak kan. Padu. Aduh. Spot yang kedua kan. Oh, alhamdulillah saya padu kan. Oh, padu. Padu. Amat lampu aku. Jalan pulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setengah kilo kan. 400 gram. Alhamdulillah rezeki. Jadi kan umpan. Buang dia punya sengat dulu. Satu. Dua. Tiga. Eh, rok udang aku pun ada ambil. Yang tu satu aku macam ulang. Ikan ni aku tak bawa gari. So aku letak dah ni. Lah. Terat kan. Terat kan. Spot yang ketiga aku pindah kan. Wih, kasar kan. Kasar. Off kamera kan. Alamak. Sangkut dengan kayu pula. Ada kayu pun kan. Aduh, sayangnya. Oh, nasib baik lepas kan. Nasib baik lepas. Alhamdulillah, sadu kan. Sadu, tapi speed tak besar. Badan dia besar. Dia punya speed tak besar. Alhamdulillah, rezeki. Spot yang ketiga. Padu kan, padu. Dalam ni dulu. Ada dia. Macam ni. Ni kan. Tapa mega punya tajuk. Kena ikan apa ni? Tadi ada ikan tadi. Alamak geng. Memang rezeki dia lah geng. Memang rezeki dia. Kau orang tengok geng. Kena lagi kau pergi. Wih, saya padu geng. Kena lagi. Ikan ubi yang kedua. Saya padu geng. Lagi besar pada yang tadi. Memang padu. Lagi besar pada saya yang tadi kan.
Memang rezeki dia lah. 2 ekor lah. Tadi punya 2 kilo ni dalam 2 kilo setengah. 4 kilo setengah dia. Memang rezeki dia kan. Aku cuma dapat rezeki, rezeki mata je lah. Dapat tengok je. Tapi saya memang, memang padu kan. Korang tengok aku pegang ni ha. Dia punya muka garang semacam. Ni ah ikan apa kan? Ikan kerapu sungai. Kerapu sungai. Ikan ubi. Spesies dia spesies macam ikan kerapu lah ni. Padu 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 padu. Lagi besar kan. Mantap ah. Nanti aku suruh dia ambil lah. Kalau dia biar gitu mati kan ni. Memang rezeki dia kan malam ni. Okey kan, dah lah. Aku malah nak mancing. Aku nak pergi masak aku apa. Aku dah lapar dah. Aku nak masak nasi. Lepas tu tidur aku. Esok pula aku mancing lah. Pagi esok. Cukup lah tu. Hari ni aku dapat ikan bawang 3 ekor, udang 3 ekor. Lepas dah buat makan lauk malam ni. Aku rasa tapau mega pun makan sekali dengan aku lah. Sebab dia ada kat bawah lagi sekarang ni. Sekejap lagi dia naik. Mungkin dia singgah tempat aku, dia makan dulu lah. Aku masak lebih sekali, lebih lah untuk dia, dia orang sekali lah. Okay, sampai. Okay. Aku nak pergi masak-masak dulu guys. Lapor lah. Lapor dah. Ni dia geng, rezeki aku untuk malam ni. Udang ada 3 ekor. Ikan bawang ada 3 ekor. 2 ekor kat sini, 2 ekor kat dalam air. Yang ni semua aku siang lah. Nanti aku goreng sekali semua. Alhamdulillah ada rezeki kan malam ni. Boleh buat lauk. Tu dia geng, tapau mega dah naik lah. Dah naik lah. Bang! Bang! Oi! Ikan ubi kena pula tau. Ikan ubi, ikan ubi. Tu tak tajuk atas. Atas ni pula. Oh. Oh tu kasar lagi 3 kilo dia kau. Okey geng, ikan aku dah siang ah. Udang pun aku dah siang dah. Udang 3 ekor, ikan 2 ekor. Cukup ah. Makan 3 orang kan. Tapau mega tu aku ajak dia makan sekali ah. Dekat sini. Perak garam dalam 15 minit, 10 minit. Lepas tu goreng. Lepas ni aku nak masak nasi jap. Beras pun aku bawa 2 plastik untuk 2 kali masak. Tapi bila dah tapau mega ni ada, masak lebih sikit lah. Masak lebih sikit. Cukup lah ni sekali aku masak esok sekali lagi. Tak boleh bawa banyak-banyak kan, berat. Sikit je. Sikit je. Okay. Okay kan, korang tengok kan. Hasil dia. Padu kan. Gila. Besar ya. Ni 3 kilo ni dalam 2 kilo setengah. Ni boleh menolak ni malu. Oh, padu lah. Tapau mega kan. Subscribe, subscribe channel dia kan. Rezeki, rezeki. Bang dok 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 muncul bang. Bulan bulan naik. Oh, bulan naik. Okey kan, nasi masak dah. Tapi bekas tak cukup kan. Terpaksa kena makan dalam ikan tu terpaksa letak dalam atas plastik kan.
Seorang kena makan dalam kuali. Ah, boleh lah. Janji kenyang. Yang ni yang penting. Satu, dua, tiga. Budu. Oh, sekejap lah. Kerana laut ini tak lakon. Budu lah. Orang siap nge... Sebab tu nikmat. Makan lautan. Nikmat ni budu. Ambil tak siap-siap lagi. Mengelah eh. Mengelah memang kesorang. Napa lah? Dua seru napa lah, napa lah. Dah aku naik ngai tengah. Tengah ngai prap, lebih pokok. Aku sembah, dia marah. Aku duduk diam, dia tak bunyi. Aku sembah, dia marah. Lepas tu duduk diam, ngai duduk diam. Dia marah, sembah. Lepas kita cakap dengan kamera. Prap, lebih. Terus lari lah. Banyak tak boleh cok? Dah banyak je kau. Cukup lah buat konten. 4 jam naik labor. Tengamah. Naik kiri. Tengamah. Buat didik. Tengamah. Esok jumpa-jumpa lagi. Baik ke? Terima kasih banyak lah. Mula lagi. Tak nak balik lah. Tinggal aku sorang lah. Balik tidur. Tinggal aku sorang. Solo camping memang bisa weh. Aku susu lah tau umur esok. Boleh. Api dah peringat dah. So aku nak basuh-basuh badan sekejap lagi. Nak tidur. Okay geng. Tak apa Mega pun dah balik lah. Tinggal aku seorang lah sekarang ni. So aku pun dah ngantuk. Aku nak tidur lah. Kalau korang tengok, aku ada periduk api dekat tunggu kayu besar tu. InsyaAllah api tu tahan lama kot, sampai pagi kot. Lepas tu lampu ni aku biar nyala je. So inilah keadaan kemah aku kan. Aku tidur beralahkan life jacket je. Selimut dengan kain plekat je. Okay, nanti kita jumpa lagi esok lah. Bye-bye. Cantik. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Aku baru bangun geng. Alhamdulillah semalam tidur lena. Semalam tidur lena aku letak kepala terus. Terus tidur kan sampai pagi. Hari ni cuaca elok kan. Cuaca elok. Air pun makin surut daripada semalam. Barang lain lampu tak tutup lagi. Barang lain okey. Tak ada gangguan. Tenang kan, tenang bangun pagi tu tengok tengok air kan, air sungai. So aku pagi ni nanti aku nak mandi jap. Lepas tu aku nak buat air, nak breakfast jap. Makan breakfast, makan roti je kan. Aku ada beli roti semalam. Lepas tu aku nak pergi mancing kan dekat kayu depan sana. Kalau korang boleh nampak dekat sana ada kayu, aku nak tirai mancing kat sana. Air makin surut, mungkin makin menjadi kot macam udang. Hari ni aku nak mancing udang lah. Semalam Tapa Mega dia beritahu aku. Tajur dia yang kat bawah ni, dia suruh aku tengok. So kalau ada ikan, dia suruh aku ambil je. So aku nak pergi tengok tajur dia tu. Pergi tengok tajur dia tu. Dia ada dekat lubuk ni, ada dalam 5-6. 6 tajur. So aku pergi tengok tu lah. Ikan ke umpan? Macam umpan je. Yeah. Oh, umpan. Umpan. Ingatkan ikan lah.
Ni tapa mega punya jaring, geng. Kau tengok. Aku tengok hasil dia je. Kelampan, geng. Aku tengok je lah. Lampan dua ekor. Perah dua ekor. Lama tak berjaring. Seronok pula, tengok. Wih, banyak ikan. Penuh kan? Penuh ikan kan? Apakah? Malah. Banyak kan ikan? Hitam hati tengok. Kenapa tak ada? Tak ada, geng. Tak ada. Tajur dia tak mengena. Semalam je kena ikan ubi dua ekor. Hari ni tak ada. Aku dah tengok ada 6 mata dekat kawasan ni. Tak ada. Tapi jaring dia banyak ikan, kan? Jaring dia. Dengan ikan lampan. Penuh ikan dekat jaring. Tapa mega punya jaring. Tu kemah aku. Dia letak jaring semalam. Dekat sini. Aku nak tengok. Nak tengok ikan. Tak dapat menjaring tapi dapat tengok ikan. Menjaring dia pun dah okey kan. Banyak ikan. Penuh kan. Ni terbu. Lampan. Kawan. Oh, banyak kan. Patutlah dia buat perasan kan. Dia tak boleh buat perasan. Banyak kan. Sampah pun banyak. Oh, lain ni sampah. Padu-padu. Seronok juga menjaring. Okay, aku dah sampai dekat spot. Kalau korang tengok tu, sebelah tu kemah aku. Aku macam nak pakai kemah aku je kan. Try tengok pagi ni ada udang ke tak ada. Macam biasa kan umpan cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terang mancing kan. Tak makan kan pagi ni. Pagi ni langsung tak usik umpan. Langsung tak usik. So aku nak kemah-kemah barang. Aku nak turun kan. Kemah-kemah barang lepas tu aku nak turun. Nak turun mancing dekat lubuk sebelah bawah. Aku kemah-kemah dulu. Kemah dulu barang kan. Sebab kalau ubuk ni tak makan pagi ni kan. So aku malah buang masa kat sini. Aku kemah-kemah dulu. Aku mancing kat lubuk bawah-bawah sana kan. Okey, geng. Barang aku dah kemas dah. Sampah dah tak ada dah. Oh, ni ada lagi satu. Sampah roti.
buang dekat sini. Nanti dia terbakar. Ada lagi bara. Lepas tu aku nak ke bawah kan. Ke bawah sambil tu aku boleh tengok tajuk si Tapau Mega tu lah. Lepas tu aku mancing dekat sebelah bawah. Sebelah atas ni udang tak makan dah dia. Ketara mancing udang tak makan. Aku mancing kat bawah nanti. Kat bawah banyak lagi lubuk kan. Banyak lagi lubuk. Sebab jauh lagi perjalanan. Aku nak sampai ke Cenih tu jauh lagi. Jambatan Cenih. So baik aku pelan-pelan sebab aku hari, petang ni aku dah nak kena masuk kerja. So aku kena balik cepat sikit lah. Okay, nanti aku update lagi kan kat spot bawah. Tapau Mega punya tajuk kan. Semua tak kena kan. Tak ada rezeki aku kan. Semua tak kena. Yang sebelah bawah. Yang sebelah atas dia tak tahu lah. Yang sebelah bawah ni tak kena kan. Dia last sampai kat situ kot. Kat lubuk tu tadi. Dah tak ada kot. Sebelah bawah lagi. Singgah salah satu spot kan. Singgah salah satu spot. Try mancing ke bawang. Oh ada kan. Baru balik. Baru balik kan. Oh kecil je lah. Kecil je. Baru balik kan. Ada kayu. Oh sayang kan. Spot cantik. Tapi air keruh. Kalau tak aku boleh casting lah kan. Sambil-sambil turun. Spot memang banyak. Daripada atas sana sampai ke bawah ni. Memang banyak spot kan. Sebab sekarang ni air. Air suruh. Air kecil sungai ni. Memang banyak spot lah. Spot sebarau. Tapi sekarang ni air keruh. Tak boleh nak casting. Kalau casting pun. Apa. Ikan tak nampak umpan. Okay kan. Sekarang ni aku sampai kat salah satu spot. Aku nak try mancing sini je. Eh, ada makan. Woi. Tu makan benda ni. Kata hilang lah. Bukan. Ikan. Putih. Ikan benda. Ikan kawan. Benda ni. Oh, ikan ni lagi. Kasar saya. Ikan perah ni. Ikan perah. Aduh. Sangkut dengan kayu lah pulak. Ikan perah kan. Wuih. Agak je ni. Strike. Oh kamera kan. Dia ambil. Saya boleh tahan kan. Saya boleh tahan juga ni. Lupa tu. Oh harga. Oh harga. Buang dia punya duri dulu. Saya padu kan ya. Pak tugang dia.
Okey, tak ada ni. Alhamdulillah kan, rezeki. Masih ke ingat lagi. Hari ni ikan kurang menyangkut kan. Hari ni ikan kurang menyangkut. Dia tak nak kan. Ikan kecil-kecil yang kacau. So tak sempat ikan yang besar-besar nak makan. Kecil dah habiskan umpan dulu. Korang tengok kan bawah ni. Lubuk ni. Lubuk ikan ni. Tapi aku malah mancing sini. Lubuk ikan bawah tu. Okay. Last spot sebelum balik. Ni betul-betul lah ni. Aku nak balik ni. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, terus balik lah. Satu mancing udang. Satu lagi tu masih kebau. Ikan memang tak mau buka mulut hari ni eh. So aku nak balik lah. Aku buang dulu umpan ni eh. Panggil lebih. Dah sampai. Allahuakbar. Tak ada rezeki tengah hari ni, pagi ni. Tempat yang aku nak naik depan sana. Tapi disebabkan berseluk dekat sana, so jauh sikit aku nak angkut barang ni. Aku dah naik lah. Semput kan, tarik kayak. Kalau korang tengok, daripada bawah sana aku tarik sampai ke atas ni kan. Hari ni aku planning sepatutnya nak mancing sampai petang kan. Tapi disebabkan ikan kurang makan, so aku mancing sampai pukul 10 aku dah naik lah. Hasil aku hari ni kan, hasil aku hari ni ikan baung 3 ekor, ikan perah, yang lain ikan perah. Lepas tu ada seekor lagi ikan bawang aku sekali dengan gari-gari aku tertinggal kan dekat atas, dekat kemah aku semalam. Aku lupa ambil pagi tadi. Sekarang ni aku tengah tunggu mak aku datang ambil. Sekejap lagi mak aku sampai, aku turun balik lah. Okay, macam biasa kan, pada korang yang dah support aku, dah subscribe channel aku, terima kasih banyak. Pada korang yang belum lagi subscribe, bolehlah korang tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, nanti kita jumpa next video aku. Bye-bye.